wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKM FM. Seperti biasa, setiap minggu kami bawakan pada hari ini rancangan Islam Agamaku, berkongsi pengalaman, berkongsi perjalanan sahabat-sahabat kita. Dan alhamdulillah, Hidayah Center Foundation sekali lagi dapat membawakan salah seorang tetamu untuk kami kongsikan bersama dengan rakan-rakan pendengar pada minggu ini. Dan minggu ini sempena dengan bulan Ramadan Al-Mubarak, masih lagi kita baru saja 13 hari dalam bulan Ramadan ini. Dan kita bersama dengan seorang tetamu, saudara Huzaifah Abdullah, yang sudah bersama kita di studio IKM FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para pendengar. Saya Huzaifah bin Abdullah, berasal daripada Subang Suria, Shah Alam. Okey, baik. Itu dia, saudara Huzaifah berasal dari Subang Suria, Ya, saya. Okey, baik. Dan untuk berbicara lebih lanjut, kurang lebih 45 minit ini kita akan bersama dengan saudara Huzaifah. Awal kalam, bila kita dapat tahu tadi, kita dah sempat sembang-sembang. Saudara Huzaifah sudah memeluk agama Islam sejak tahun 2012 lagi. Ini bermakna tahun ini lebih kurang hampir 6 tahun bersama dengan di dalam agama Islam. Baik, sebagai pengenalan awal, mungkin ramai nak tahu dari segi latar belakang Huzaifah sendiri, mungkin asal dari mana, sudah berkahwin ke belum, kalau agaknya nama sebelum Islam ni apa agaknya. Silakan. Nama saya sebenarnya, nama saya Sri Wijaya Silan. Saya berasal daripada keluarga sederhana, berasal dekat tempat tinggal saya, hometown saya, Pelabuhan Kelang. Yeah. Pandang-pandang Pelabuhan Kelang. Kami adik-beradik semua 9 orang. Dan rutin hidup saya memang dari kecil lagi, ayah saya seorang tegas lah. So, pelajaran tak ada masalah. Yang bab keagamaan itu, memanglah kami ni kuat agama, kuat sembahyang. Dari bangsa, segi bangsa Hindu lah dulu. And then sampai saya ke satu tahap sekolah menengah, saya dah ubahlah cara hidup saya. Saya dah kurang semayang semua. And then saya tumpukan dalam bab remaja, katakan kita semua jenis lepak-lepak, merayau sana merayau sini, macam tak ada pegangan hidup, katakan. Bila dah suruh sambung belajar pun tak ada minat lagi. Adik-beradik semua, abang semua memang pandai belajar, semua berada di tahap satu yang baik lah. So, saya punya kerja, saya lepak-lepak, enjoy. Biasalah zaman remaja orang, katakan. Ada kalanya dia membawa apa orang cakap, kemarahan juga. Sebab mak saya banyak tegur saya, kau pergi kerja lah, semua orang semua pergi kerja, adik kamu semua dah mula kerja, kau kenapa macam ni? Saya tak ada fikir langsung. Saya kerja saya tu lepak-lepak, minum sana, mabuk sini, mabuk sana. Itu je kerja saya. Okay. Then saya, abang, mak semua dah hilang ke, ayah saya pun kebetulan dia berpenyakit, so dia pun kehilangan sebuah kaki, sebelah kaki. So abang saya ambil alih semua family. So saya yang nombor 4 dalam rumah saya. Saya sepatutnya bertanggungjawab, saya tak indahkan itu semua. Then saya pun buat macam tu aje lah, hidup saya rutin, gaduh sana, minum sana, lepak-lepak, itu aja kerja saya. Saya tak tahu apa itu pegangan hidup tu, kan. Okay. Memang saya tak tahu. Tapi sekolah selesai, tamat pengajian. Alhamdulillah saya tamat sampai SPM. Okay. Kemudian selepas itu, saya tak minat belajar lagi. Lepas SPM tu, ayah saya walaupun susah, dia mampu belajarkan saya. Cuma saya yang tak ada minat untuk belajar. So berakhirlah sampai pergaduhan. Okay. Makin lama makin melampau saya punya perangai. Sampai pada satu tahap, abang saya, mak saya, semua sampai suruh dah keluar rumah.
Okay. Ha, sebab saya ke hari-hari mabuk ni tak ada tanggungjawab. Semua dia orang halau saya keluar. Jadi macam mana proses keluar tu, memang tinggal di luar, bagaimana kehidupan selepas itu? Selepas tu sama juga. Lagi teruk. Tinggal di mana waktu itu? Tinggal sama member-member. Lepak-lepak sama bilik-bilik kawan. Macam tu je saya, hidup saya. Dan mak saya dah mula risau balik. So dia orang panggil balik. Okay. Sebab ini dah tak boleh biar dah. Ini kalau ni lagi teruk pula. Saya, lepas tu saya berjanji dengan mak saya, mak, saya pergi kerja lah lepas ni. Saya pergi kerja, balik itu pun sementara waktu je. Mereka tengok, mereka, saya dah ambil keputusan untuk berkahwin. Okay. Saya berkahwin. Alhamdulillah saya dapat anak. Waktu tu umur berapa sekitar? Saya kahwin masa remaja sangat. Muda lah. Muda dalam 2000. Umur saya 21. Okay. Umur saya 21. Saya pergi ke keluar dari penjara. Tak ada penjara lah. Dalam 14 hari aja. Lock up ada dah pasal kes gaduh. Itu pun menyebabkan saya, banyak kawan-kawan saya pun jadi mangsa juga. Saya jahat sangat lah masa itu. So ayah saya dah mula risau. Mungkin kerana ayah saya pun jatuh sakit pun kerana saya juga. So saya tak hirau tu semua. Tapi dalam situasi itu pun mereka masih mampu menjaga ni. Saya pun, dia orang bagi saya, oh dia ni kahwin ni, dia dah okey dah. Saya kahwin, okay. Saya tinggal satu tempat. Time tu saya mulalah sembahyang balik. Saya ni sebenarnya kalau nak katakan ni, saya memang guru untuk adik-adik semua saya. Okey. Dalam bab agama lah. Agama. Saya yang ajar mereka menyanyi untuk mengagungkan Tuhan kita. Dia ada cara-cara tertentu lah mengikut adat orang Hindu lah. Ya, saya. Okey. So bayangkan lah, apa-apa masalah agama ni mereka akan tanya dekat saya. Saya yang beritahu ni lah, ini macam mana cara dia, macam mana sembahyang semua. Sebab masalahnya saya tak baca apa-apa. Saya ikut apa yang ayah saya ajar. Okay. Lepas tu saya ikut siapa-siapa dekat mana-mana tokong dia orang buat, saya pun ikut. Dia tak ada tak ada rules and regulation, tak ada apalah. Saya main, dia orang apa buat saya pun buat. Okay. Dan saya tak pernah tanya apa itu, kenapa, semua saya tak pernah tanya. Okay. Baik, Huzaifah, kalau kita lihat dari sisi perjalanan kehidupan awal Huzaifah ini, satu sisi pengalaman seorang yang kira boleh katakan remaja-remaja yang memberontak daripada dalam, membuat aktiviti luar. Tetapi mungkin turn itu telah berubah selepas perkahwinan atau bagaimana? Ya, itu yang diharapkan oleh keluarga lah. Saya, keluarga saya berjalan dalam 1-2 tahun, 3 tahun aja. Okey. Lepas tu saya punya nasib tak baik. Sebab kami punya jodoh, orang cakap jodoh yang tak kekal. Kami terpaksa cerai. Okey. Mandang ke anak saya, dia ambil 2 anak, saya ambil seorang anak. Okey. Maksudnya ada 3 anak bersama dengan isteri yang pertama. Ya. Yeah. Okey. Anak seorang dekat mak saya. So saya dah mula teruk balik lah. Sebab bila dah anak mak saya dengan ayah saya dekat rumah mak, dia pun hilang entah ke mana. Sebab dia yang memutuskan dia nak keluar, dia nak ambil hidup ni. Saya pun tak boleh paksa. Sebab ini pun secara tiba-tiba kahwin, tidak kenal satu sama lain. Begitu. Lepas tu mula perangai saya dah lagi teruk. Saya yang, saya dah tak ada, saya mula menjauhi daripada kawan-kawan. Sebab perasaan malu. Okay. Saya dah mula hidup sendiri. Kerja saya minum, minum, minum dan minum. Boleh walaupun dikatakan, pada waktu itu sudah berkahwin. Dah, selepas cerai itu ke? Okey. So anak semua, mak, adik, abang, adik semua yang jaga. Saya macam saya dah tak tahu, tak tentu hala. Lost lah. Saya dah macam tak ada makna lah hidup. Macam tu saya pun minum balik. Okey. Teruk saya minum. Okey, jadi selepas itu mungkin selemasa itu sehingga bertemu hidayah ilahi itu bagaimana? Sampai satu puncak abang
mak saya semua dah mula dah gaduh lah sebab saya punya mulut tak betul. Kalau orang cakap minum tu bahkan kita lupakan diri. So saya pun keluar dari tempat tu. Okay. Boleh tak saya berubah? Saya keluar. Pasal abang saya semua dah gaduh, abang semua dah halau, saya keluar. Saya pun tengok tak ada kawan-kawan, saya masuklah satu tempat dekat Shalam TTDI. Saya pergi cari kerja, dapat kerja. Sebab saya nak cari, saya modal tak ada, saya kerja security. Okey. Security guard dekat sekolah TTDI. Sekolah Kebangsaan TTDI Jaya, Glen Mary Shalam. Di situlah mula perubahan hidup saya. Saya pun time tu pun saya ada minum juga. Time kerja saya tak minum, habis kerja saya minum. Okay. Memandangkan saya tak ada rumah, saya tidur di sekolah tu malam. Mana ada overtime, saya kerja tak ada, saya tidur dekat sana. Itulah penyebab saya berubah. Mungkin memang saya diatur macam tu. Sebab setiap kali saya mula berdapat kawan budak-budak tahfiz dekat, sebab sekolah tu belakang sekolah rapat ada Masjid Al-Itisam Glen Mary tu. So masa sekolah budak-budak ambil, habis ke sekolah tu semua, saya jaga gate belakang. Saya sempat bertemu dengan budak-budak tahfiz. Mereka semua peramah. Mula berkenalan, mula bercerita pasal ni. Dia orang panggil saya pagat-pagat, tapi dia, mereka tak tahu saya minum semua. Dan dalam keadaan mabuk pun, bila saya tidur dalam dewan tu, setiap waktu dengar azan kuat sekali, sebab dia rapat dengan kuat sekali. Saya kan tidur sana. Saya tidak melepaskan masa. Saya tak nak pun, dia memang dengar azan kuliah maghrib. Setiap hari saya dengar daripada masjid itu. Bila cerita pasal Nabi ini semua, saya pun terlantas. Pernah saya sekali, saya tak tahu saya mimpi ke apakah, saya macam budak ada panggil saya, budak tahfiz. Sebab saya hari-hari berbual-bual dengan dia orang, dia orang panggil saya, pagat, jomlah pagat, kita pergi solat Jumaat. Tak solat ke? Kita ni lelaki, jomlah. Saya terkejut. Rupanya saya terbaring tu, saya mimpi ke atau saya kaya ke, saya tak ada jawapan. Saya nak, saya pun tanya dekat ustaz sana. Dia dalam sekolah tu ada sekolah agama kan. Ada cikgu tu kita panggil ustaz. Dia sangat baik dengan saya. Saya tanya dekat dia, ustaz, saya mimpi macam ni semua. Awak ni mungkin ada, awak dapat hidayah, cuma awak yang kena tentukan. Islam ni tak ada paksa orang. Okay, biar saya ceritakan lah, selidik dululah apa yang benar yang berlaku. Sebab saya ni kuat semayang Hindu. So saya kena bezakan. Saya tidak boleh hidup berpura-pura. Saya tak boleh. Dari dulu lagi saya tidak pernah hidup berpura-pura. So saya tanya, banyak belajar dengan budak-budak tahfiz. Utama, paling utama budak-budak tahfiz yang mengajar saya. Dia orang tanya, pakcik, saya tanya macam mana nak belajar, apa tu azan. Dia orang baca, bila dia orang baca tu, ada masanya dia orang berkelompok. Lepas waktu asal tu dia orang mengaji. Saya dengar, saya tak faham, tapi saya, suara tu merdu, menarik perhatian. Saya rasa tenang saja. Setiap kali saya dengar tu tenang. Dan waktu maghrib kuliah tu, memang saya, saya yang mula merayau habis kerja minum tu, saya dah duduk dekat sekolah tu, saya mula dengar. Tapi saya nak masuk malu. Saya then lama berbulan-bulan, boleh dikatakan dalam setahun, banyak dorongan yang diberikan oleh sekolah sana punya budak, budak-budak sekolah termasuk budak tahfiz. Okay. So saya terjumpa seorang kawan yang dulu memang dia gangster dengan saya. Saya tengok dia dengan serban, saya terperanjat tengok dia. Lepas tu dia yang cakap, dah masuk Islam dah 7 tahun dah. Oh iya ke? Lepas tu dia yang tegur saya, sampai bila awak nak macam ni? Cubalah, cuba pergi selidik dulu, tengok Islam. Islam tak ada paksa. Oh iya ke? Tak apa, saya cuba. Saya dah biar macam tu. Saya mula selidik, ambil buku-buku dekat sekolah. Saya mula baca pasal kisah-kisah Nabi, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca dia punya ni semua, saya tersentuh. Saya dah makin lama makin mendekati, hati saya tenang. Mula dah tak ada, saya tak fikir masalah-masalah semua. Sebab bila saya fikir-fikir minum, fikir-fikir minum,
saya pun tak tahu mah hari tu hari Jumaat. Hari Jumaat saya bincang dengan budak-budak tafiz macam mana pakcik nak masuk Islam. Siapa pakcik masuk dalam lah, saya malu. Macam mana kalau kala Islam ni nak belajar macam mana? Dia orang ada ajar saya sedikit tapi saya tak faham sebab saya belum mendalami asas kan. Saya fikir siapa pun tak ada untuk saya time tu. Mak, abang semua dah merajuk dengan saya. Saya macam bahkan seorang anak yatim lah. Bila saya dah betul-betul selidik semua, saya faham apa tu Islam, cerita Nabi. Bila saya dapat bandingkan dengan agama saya dengan ni, saya boleh dapat banyak perubahan, banyak bukti-bukti semua. Saya membuat keputusan untuk mendalami lagi Islam. Okey, jadi keputusan untuk mendalami Islam tu apa kisahnya nanti kita nak kongsikan selepas ini ya, Zefa. Jadi kita nak istirahat seketika. Kisah di sebalik penghijrahan saudara Zefa ni kita akan kongsikan selepas ini. Kita jumpa lagi seketika nanti. Variasi hiburan yang mendidik jiwa serta lagu-lagu yang menjadi pilihan. Pastinya hanya di IKIM FM, pilihan utama anda. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Bersama saya Syafiq Zulkifli waktu ini, temankan anda untuk rancangan Islam Agamaku. Kita bersama dengan saudara Huzaifah Abdullah yang dah berkongsi dengan kita tadi perjalanan bagaimana sehingga mendapat hidayah hanya di sebuah sekolah yang berhampiran dengan masjid. Dan mungkin saudara Huzaifah boleh kongsikan lagi selepas mendapat hidayah tersebut, apa yang tindakan yang Huzaifah lakukan, belajar atau bagaimana? Bermulanya macam ni. Hari tu 22 time tu 2012. Saya masih ingat hari, memang hari mungkin boleh dikatakan hari lahir saya. Bulan 5 15 hari bulan 5 2012. Time tu maghrib. Saya tak tahu kenapa saya, sebab benda ni saya memang saya dah runsin 3-4 hari saya dah jadi pendiam. Sampai orang pun ada tanya berunda saya, kenapa lain macam sakit ke. Tak ada apa. Saya dah fikir masak. Saya telefon kawan saya yang pernah saya bertemu tu. Sebab saya dah buat satu ni, saya boleh rasa Allah Ta'ala ke hantar bulan ni yang saya tak nampak beberapa tahun. Yang pernah jadi dengan saya, nakal dengan saya, dah jadi macam ni. So saya dah buat semua, saya ambil keputusan, saya pergi ke masjid. Maghrib. Lepas tu saya masuk, saya malu. Lepas tu kawan saya cakap jangan malu, mari. Lepas tu kawan saya pergi bisik dekat mereka. Lepas tu imam tu panggil, ada 4-3 orang, 3-4 orang duduk berborak, berbual. Saya pergi, nama awak apa? Saya ceritalah nama saya Sri Wijaya Silen. Dan mereka kata, kenapa you nak masuk Islam? Dan saya beritahu, saya masuk Islam sebab daripada segi pembacaan, penglihatan, pendengaran, semua saya dah faham betul-betul apa tu Islam. Agama tu satu aje. Dan dia orang pun beritahulah saya, kita tidak paksa, Islam tidak pernah paksa orang, dan apa yang patut. Lepas tu mari duduk depan saya. Nah, dia ikut macam saya. Saya pun jelah imam. Lepas tu kami baca, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lepas tu dia peluk saya, semua orang jabat saya. Lepas tu dia cium dahi saya, panggil dia selepas ni Huzaifah. Nama itu diberikan dalam di masjid tersebut lah oleh dia imam. Terus peluk saya, senyum saya, cium, sedang keadaan gembira, dia panggil dia Huzaifah. Dia cium dekat dahi saya. Lepas tu semua orang peluk.
time tu juga dah suruh sulah semua, dia orang suruh pergi MAIS lah. Okey, berdaftarlah dengan MAIS. MAIS. Jadi lepas tu kehidupan macam mana? Okey, selepas hari tersebut, mm-hmm, apa yang berlaku? Pulang ke rumah atau masih bertugas di situ dan tinggal? Masih, saya masih. Selepas tu saya dah baca, malam tu saya ditemani ramai orang. Mm-hmm. Banyak orang teman saya. Huzaifah, jikalau ada apa-apa masalah, kami semua saudara saya. Saudara saya pun terkejut. Belum sampai satu jam, saya dah banyak jemaah saudara-saudara sana. Semua berpeluhan macam, jangan ni. Hari kedua sekolah, saya masih di sekolah, dah mula orang cari saya. Okey. Dah makan ke, ada je orang dah makan ke, saya pun tak kenal siapa. Orang masih ke? Tak, you ni saudara kita. Banyak tempat tinggal ada ke, rumah ke, semua dia orang supaya arrange. Dah pergi ni, dah belajar solat belum? Apa-apa, banyak orang bagi, mari rumah saya. Okey, apa-apa telefon saya, kalau you nak apa-apa cakap, saya ajar-ajar banyak orang. Tapi saya ikut MAIS, saya pergi kursus selama 11 hari. Okay. Saya pergi lagi kursus lanjutan, tetapi kerja saya masih dekat sekolah. Aha. Saya sembunyikan dekat kakak angkat saya yang kerja sana, dia kakak tu kerja sana. Mm-hmm. Saya sembunyikan, lama-lama dalam seminggu tu saya dah beritahu, saya takut dia orang akan jauhi daripada saya. Rupanya sebaliknya tak ada. Mm-hmm. Dia orang cakap, walaupun kami bangsa, kita bangsa sama, agama mm-hmm lain, tapi terpulang pada awak. Mm-hmm. Itu awak yang tentukan. Cuma yang pelinnya mereka tengok, sebab setiap kali mereka tengok saya jalan goyang-goyang. Sejak ke belakang ini, dia pendiam, lurus saja. Mm-hmm. Baru dia orang dah mula syak. Lepas dia orang tahu saya dah berhenti minum. Saya dah berhenti minum, saya rasa segar. Betul, ini bukan, banyak orang cakap, kenapalah ramai orang. Ini saya nak cakap, ramai orang mungkin sebelum ni mualaf pun ada cakap. Yeah. Saya dah baca kalimah syahadah, saya rasa badan saya berubah, saya rasa ni ringan, saya rasa ni. Tapi mungkin pendengar-pendengar ingat, kenapalah setiap kali mualaf ni kalau dah cakap, dah baca kalimah syahadah, jawapan mereka sama je. Tapi benda tu memang benar. Ia tidak tipu. Bukan nak menarik perhatian. Kita Islam ni, kita kena cakap benar kan? Yeah. So saya pun perkara buruk saya boleh cakap, perkara yang baik pun saya cakap. Yang baik semua Islam. Bila saya ucap kalimah syahadah tu, saya dah mula tenang. Macam berat saya dah turun. Saya dah mula happy, saya dah mula senyum. Muka saya murung semua. Banyak pelajaran dalam sekolah, cikgu pula nak katakan banyak, saya busy. Okey. Dah busy. Banyak orang yang bersedia untuk mengajar saya solat. Tak ada pernah saya, dari segi wang pun dah makan ke, dah makan ke. Saya dah makan, dah makan. Ada orang bekal makan. Saya pergi kedai makan. Oh, adik ni, bila saya beritahu assalamualaikum aja, saya nak bayar, dia orang tak bagi. Dia orang, padahal dia orang tak tahu. Ya. Yeah. Makin lama orang dah tahu ada seorang budak sekolah agak ni dah jadi Islam. Banyak orang support lah. Saya mulalah belajar solat. Okey. Dan siapa yang mungkin pendorong utama lah? Yalah, mungkin lepas tu rasa macam masih lagi, walaupun dah masuk Islam, kefahaman Islam ni perlu dilakukan dengan pergi belajar di MAIS dan sebagainya. Yeah, kan? Siapa yang, mungkin ada orang-orang terdekat yang membawa perjalanan memahami Islam dengan lebih dekat. Okey. Yang bab tu, saya MAIS memanglah. Saya belajar pergi kursus, saya belajar asas solat aja. Lepas tu mereka kata akan datang masa ke semasa. Okay. Tapi mungkin mereka sibuk. Atau mungkin saya punya, saya nak tak boleh tuduh orang, mungkin alamat saya tak ni ke. Tak ada orang nak jumpa saya lepas tu dekat 6-7 bulan. Okey. So saya tahu asas saja, saya solat. Kerana tu saya takut solat salah, saya pergi solat je. Sebab sekolah kan, yang pendorong utama budak-budak tafiz, so saya belajar dekat dia orang. Okey. Sebab lepas tu MAIS, saya tak ada transport. Tak ada orang nak datang bawa saya pergi khusus ni ke seterusnya. Saya pun alhamdulillah saya belajar bahasa asas. Sebab tu orang-orang masjid, saya ingin maklumkan dekat sini, orang-orang masjid Al-Itisyam Titidia Glen Mary Titidia Jaya sana, banyak orang tolong saya. Masa tu yang Hidayah Center Haji Nuli ni,
Hidayah saya tak tahu Haji Noli Hidayah Center. Okay. Haji Noli dari dulu dia pun sebagai seorang jemaah juga. Dia mari mendorong banyak cara ni kalau apa-apa masalah itulah. Saya jenis segan. Saya tak ni, saya teruskan juga kerja saya. Saya berhenti kerja sana. Saya berhenti kerja nak teruskan saya punya kursus lanjutan kedua. Saya teruskan kursus lanjutan kedua. Time tu yang bos ni dah tak ambil kerja saya lagi dah. Saya dah kena buang kerja. So, saya pun tak beritahu dekat masjid lah bang. And then saya tak beritahu masjid. Dekat setahun lebih saya solat tu saya asal saja. Yang lain semua saya dah jadi macam tu. Pergi kerja ni. Alhamdulillah Allah tak melepaskan saya. Saya jumpa pegawai operasi saya. Pegawai operasi saya, saya kerja sekuriti dekat tempat lain. Okay. Pegawai operasi saya, nama dia Khadijah. Bila saya dengan nama je Khadijah, mula-mula kami bergaduh sikit. Sebagai pegawai operasi, saya pekerja biasa je. Lepas tu bos saya yang cakap, dia ti Huzaifah, dia ni mualaf. So Puan Khadijah tu banyak tolong saya, bimbing saya, mendorong saya. Dekat pos, bila dia senang, dia mari ajar saya nak pergi solat ke, pergi. Banyak dia bimbing saya. Sampai bos saya dengan orang lain semua, sampai saya tak ada ni kan tempat tidur. Sampai saya pernah tidur dekat dia, rumah dia. Kalau overtime, saya tidur sekejap. Sebab dia ada seorang anak lelaki, dia pergi turun kerja, dia suruh saya. Kerja saya dia buat. Awak rehat, lepas tu awak pergi solat. Solat dia ajar sedikit pasal kisah hidup Nabi, kisah hidup Islam semua. Tengok perubahan saya dah makin berubah. Yang panas barang pertama, minum dah berhenti. Kedua, yang panas barang tu dah hilang. Okay. Sampailah satu tahap, bos saya dah buat keputusan panggil kedua-dua. Saya tak tahu hal ni, mungkin jodoh Allah. Bos ada tanya, kalau Huzaifah sampai bila nak macam ni, dia kena dibimbing sampai akhir. Kalau tidak, lepas sikit dia dah buat perangai balik. Sebab tak ada orang nak bimbing dia. Yang Puan Khadijah tu, dia suami dia dah meninggal dah berapa tahun lama juga, 5-6 tahun. Membuat keputusan untuk kahwin dengan saya. Sudika Huzaifah kahwin dengan saya. Saya pun memang bila saya minta pendapat banyak orang, bos saya ni, akak Khadijah tu banyak ajar awak ni semua, insyaAllah ni memang jodoh Tuhan. Walaupun beliau Puan Khadijah ni tua dari saya. Okay. So saya bersetuju. Saya pun bernikah dengan sekarang. Alhamdulillah, sekarang lah sebagai isteri saya. Isteri. Sejak tu saya ikut dia pergi Kelantan. Dia orang Kelantan. Saya belajar sana banyak. Saya sambung balik belajar. Dekat 2-3-4 tahun saya datang balik sini. Saya jumpa, kebetulan jumpa dengan Haji Noli. Huzaifah lama tak nampak ni semua. Haji Noli, kebetulan tu terbalik nak cakap. Sebab saya, tujuan saya datang ke masjid tu, saya mendapati isteri bekas isteri saya, dua orang anak tu. Okay. Dia ada dera lah. Macam tu saya dengar khabar. So saya pergi mahkamah dengan atas pertolongan adik saya. Saya dah bawa anak tu dekat sini. Saya jumpa Haji Noli. Saya islamkan dua anak saya yang saya berpisah selama 12 tahun. Anak saya pun tak kenal saya, umur dia 12. Okay. Saya alhamdulillah mahkamah bagi dekat saya hak penjagaan sampai 18, umur mereka 18. Saya pun dalam seminggu dua minggu aja saya simpan. Bila anak saya tengok saya punya telata, saya solat, semua anak saya dah minat. Saya pergi surau, saya sengaja saya bawa dia untuk tunjukkan. Tapi saya tak pernah paksa dia. Bila tengok banyak orang, saudara mara semua banyak ada, anak saya tengok orang-orang solat semua, dia suka. Saya pun cakap, Islam ni, solat ni bukan. Dia dah cakap, ayah saya nak masuk Islam. Saya cakap, bukan pasal masuk Islam. You kena tahu, sebab you ni masih budak lagi. Bila tengok ayah buat macam ni, tak ada ayah. Dia punya solat satu je. Saya tengok ayah, dia cakap, solat tu nampak cantik, dia cakap. Nampak cantik, kemas. Paling yang menarik perhatian saya, dia cakap, saya tak nak orang saya, dia kecil, tapi dia cakap saya tak nak orang lain. Saya India, kenapa ayah awak Islam? Dia orang banyak tanya saya, kawan-kawan saya. Oh iya ke? Lepas tu anak perempuan pula, ayah kalau saya pakai tudung,
istri saya pun cakap dia pakai tudung, dia cantik. Macam-macam. Okay. Dia orang nak juga nak masuk Islam. Okey. Betul korang nak masuk Islam ya? Okey. Saya ada cerita dekat dia orang. Kisah-kisah nak. Setiap kali petang lepas maghrib saya akan cerita pasal Nabi. Saya bagi buku, saya cerita rumah, saya ada CD semua. Saya dah bagi ke dia orang. So petang tu saya bawa pergi masjid, dah buat keputusan. Saya jumpa Haji Nuli. Kebetulan macam memang dah diatur. Dah diaturkan. Sebab saya tak jumpa Haji Nuli selama 4 tahun. Okey. Bila dia tengok aja ada intian aja, Haji Nuli tengok, ini macam kan ini Huzaifah kan. Dia terus perlu saya. Apa tu dia Huzaifah tak ada Haji Nuli? Saya nak Islamkan anak saya. Terus dia Islamkan. Awak sekarang atas bimbingan siapa, dorongan siapa? Saya kata ada siapa Tuan Haji. Saya macam ni je. Isteri saya je yang mengajar ni semua. Oh ya ke, kenapa awak tak cakap dengan saya? Terus dia tarik. Lepas ni kau jangan pergi mana-mana. Dia Hidayah Center semua dah support saya balik. Sejak tu banyak sokongan, dorongan, bimbingan, pengajaran semua. Saudara-saudara sampai saya dia orang dah buka satu grup untuk saudara baru. Dia orang masukkan saya. Time tu saya memang susah sebab tiba-tiba dapat dua anak. Saya dah menang dalam mahkamah, anak bersama saya. Kebetulan time tu saya pun tak ada cakap dalam segi kewangan. Memanglah semua orang manusia ada masalah kewangan kan. Tapi mereka boleh faham banyak pertolongan dari segi kewangan, bukan nak beri macam tu. Diorang sumbang ada je support. Sebab mereka Huzaifah mungkin dalam kesan, ada senang tak Huzaifah, okey tak saya pergi, ada je nak ni Huzaifah ni tian bagi yang ni dia tolong. Macam saya memang perlukan. Setiap kali saya perlukan ini ada je. Tapi demi Allah saya tak ni. Saya pergi majlis, saya rasa segan. Setiap kali saya perlukan bil elektrik nak potong tu semua, mesti berdepan dengan Haji Nuli. Saya pun tak tahu kenapa. Sampai saya dah tertanya 2-3 kali, banyak dia tolong saya. Ini semua sumbangan daripada Hidayah Center. Hidayah Center, you jangan pergi mana, apa-apa masalah beritahu kami, Hidayah Center ada. Sebab tu saya pun banyak terhutang budi dengan Tuan Haji Nuli, dengan rakan-rakan Hidayah Center. Saya pun mungkin dalam 4 tahun saya tak jumpa, saya jumpa Hidayah Center terlebih dahulu. Mungkin saya dah jadi seorang pendakwa bebas. Saya boleh, saya beritahu yang ni benar. Sebab saya memang ada minat dulu. Dalam 4 tahun tu saya belajar secara sendirian dengan isteri serba sedikit saja. Mungkin saya terlebih dahulu saya jumpa Hidayah Center dulu. Sekarang saya dah jadi seorang pendakwa bebas. Memang itu impian saya. InsyaAllah. Okey, itu perkongsian daripada saudara Huzaifah sendiri, pengalaman sehingga waktu ini sudah banyaklah mengikuti program-program di Hidayah Center khususnya. Jadi insyaAllah selepas ini kita nak istirahat seketika, nanti banyak lagi kita kongsikan seketika nanti. Terima kasih kerana menyokong IKIM FM. Untuk mendengar siaran IKIM FM, sila layari laman web kami di www.ikimfm.my atau muat turun aplikasi baru kami di App Store dan Google Play Store. Eh, alai. Kenapa apps IKIM FM ni dah tak boleh dengar dah, Pian? Lah, hang tak tahu kah? Aplikasi IKIM FM kini dah berwajah baru. Lebih segar, lebih informatif dan lebih interaktif. Iya, apa apps baru dia? Ha, hang cari je IKIM FM di Apple App Store dan Google Play Store. Lepas tu muat turun percuma. Macam-macam ada. Radio online, biodata penyampai, galeri video dan podcast audio. Jom buat terus sekarang. Maklumat lanjut, layari www.ikimfm.my. Terima kasih kepada semua pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM FM, pilihan utama anda. Terus bersama saya, Syafiq Zulkifli, dalam rancangan Islam Agamaku. Kita bersama dengan saudara Huzaifah Abdullah yang dah berkongsi pengalaman perit getir sebagai saudara baru, dan alhamdulillah dijodohkan dengan saudari Khadijah selepas memeluk agama Islam. Dan saya kira sudah dikurniakan anak. Belum lagi. Okey, baik. Sebelum itu nanti kita nak kongsikan juga hujung minggu ini ya, satu program Majlis Iftar Perdana Hidayah Center 2018 bakal diadakan di Dewan Crystal Telekom Malaysia Convention Center. Jadi kalau nak dapatkan maklumat lanjut boleh layari Hidayah Center. Okey, baik. Kita nak sambung dengan Huzaifah sendiri yang tadi dah berkongsi pengalaman dah berkahwin dan sebagainya. Jadi macam mana selepas berkahwin tersebut sehingga
hari inilah perjalanan kehidupan tu sebagai seorang saudara baru bagaimana? Okay, alhamdulillah selepas berkahwin banyak banyak cabaran, banyak yang apa yang kebolehan yang ada di dalam ni. Mm-hmm. Tak ada orang tak pernah keluarkan. Okay, faham. Banyak yang saya tahu apa kebolehan saya, semua saya dapat belajari daripada isteri saya. Sebab beliau yang banyak menolong, mendorong saya. Tak ada orang yang jahat. Dia tunjukkan saya, dia bagi contoh, saudara ni macam ni, macam ni, macam ni, ada orang jahat dah jadi macam ni, ada orang ni. Ini bukan dengar, nampak. Dia tunjuk, dia bawa saya, dia tak pernah letih, penat dengan perangai saya. Dia sabar, banyak dia tolong. Ada bila saya argue, ada juga dia bagi jawapan yang positif. Itu yang membuat dia mula kenalkan saya dengan yang dulu dia pernah kerja dekat KD sebagai marshal. Alhamdulillah dia daripada security tu, saya pergi kerja, saya dah berhenti, saya kerja sebagai pembantu golf KD. Okay. Yang dulu KD orang cakap nama tempat tu Kuala Lumpur Golf Country Club. Dan sekarang formally sekarang dikenal sebagai TPC lah, TPC Kuala Lumpur. Saya pergi sana, saya kerja sebagai KD sekarang. Alhamdulillah kerja KD part time ni pendapatan saya murah rezeki saya. Saya dapat juga meluangkan masa. Sebab kerja security tak dapat meluangkan masa 12 jam. Okay. Bila kerja KD ni, saya dapat meluangkan masa untuk belajar. Dan dari segi alhamdulillah dalam 3 tahun atas bimbingan isteri saya, ini yang saya tak dapat balas budi dia ni. Saya dapat menjejaki ke tanah suci selama sebanyak 3 kali. Oh, alhamdulillah. Setiap kali dia akan kumpul duit saya, dia akan bawa setahun sekali. Sebab dia dah biasa dah pergi setiap setahun sekali. So saya dapat 3 kali pergi. Itu yang saya terdapat balas membuat saya di tempat sana dekat tanah suci. Saya memang dah menyesal hidup saya sebelum ni. Saya kenapa saya tak tahu Islam ni begitu indah. Banyak saya kebenaran tu Islam, banyak banyak yang perubahan. Tak ada yang susah dalam solat pun. Orang cakap solat ni saya tak tahu solat ni. Senang aja solat, mudah. Islam tu mudah, indah. You, bukan you tak ada saudara, banyak saudara you ada. Semua orang saudara Islam, itu saudara awak. Dan baca KD sebalik, dalam kerja KD ni saya pun dapat pergi umrah. Dan anak-anak saya pun alhamdulillah sekarang okey. Dari bab ibu bapa, keluarga saya, cabaran tu dah berapa tahun saya tak jumpa. Bila jumpa aja, saya punya ni memang ada cok lah. Dia ni pertama jahat, panas baran, tak boleh buka mulut. Kedua, dia memang minum kuat ni semua. Saya pun malu, tapi Haji Noli, yang saya kisah ketua Haji Noli Daya Center, dia biasa Jumaat borah dengan saya dekat masjid. Kadang-kadang dia bawa pergi sana sini. Ada masa kita jumpa, setiap kali dia ada tanya, dah inform telefon ibu tak? Saya cakap tak ada Tuan Haji, saya malu. Saya rasa ni sebab dulu dah lain dia, ni sekarang Islam lagi, mereka kuat sembahyang, lagilah teruk. Jangan macam tu. Tak kisah, awak telefon tanya khabar ibu, cakap ibu saya sihat. Jangan lupa ya, ini saya beritahu, you kena ikut ya. Tolong ya, untuk saya, kalau you nak buat untuk saya apa-apa, you buat ni Tuan Haji Noli cakap. Telefon, setiap hari telefon tanya, ibu sihatkah? Saya sihat. Sebab Islam ni kalau restu ibu paling penting. Ya. Yeah. Saya pun baru tahu, oh, walaupun ibu saya seorang India, tapi dalam Islam kalau kita tak ada restu ibu, tak boleh buat apa. Paling penting, saya tu pun belajar daripada sini juga, Islam juga. Isteri saya pun cakap, jangan takut you pergi. Isteri saya tanpa pengetahuan saya, dia mula dapat nombor abang saya, abang sulung, dia borak-borak. Sekarang abang saya, mak saya, semua saya yang fikir saya macam semua bila dah dengar, oh, Huzaifah dah berubah walaupun di Islam. Bila Islam tu memang tersentak, saya tahu keluarga saya mesti ada perasaan geram. Tapi bila dah tahu perubahan, dia banyak positif. Dia tak minum, dia tak ada gaduh lagi. Dia dah ada pegangan hidup.
Dia ada tanggungjawab dengan apa kerja semua. Yang paling utama masa saya risau saya minum kan tak tentu halde. Semua dah tak ada zero. So itu membuat masa saya dengar abang saya cakap, adik saya cakap dekat saya, tak apa janji dia dah okey. Mak mana tak sayang anak kan. Bila datang tengok anak dia dah masuk Islam, dah berubah macam ni, dah baik, dah jadi orang baik ni semua, masa saya happy lah. Saya pun bila sekarang mereka tak ada cakap jangan masuk rumah semua, semua dah berubah. Mereka mengalu-alukan. Saya yang mula-mula rasa malu, sekarang okey lah. Sekarang sampai dah tanya dah, suruh, hari pernah saya pergi rumah, pergi luar, mak saya suruh dia masuk, suruh dia makan. Itulah perubahan tu, memang bagus. Cabaran saya tak sangka. Tapi sekarang, sampai sekarang saya tanya-tanya juga, dua je, kenapa saya tak Islam dari dulu lagi. Kedua, yang Hidayah Center ni lah. Kalau saya dah 4 tahun lepas main tu, saya dah masuk melalui Hidayah Center, mungkin saya dah jadi pendakwa bebas. Okay, dan jadi pengalaman-pengalaman tersebut seharusnya telah memberikan semangat kepada Huzaifah sendiri. Hari ini pun sudah bergiat aktif dalam program-program di Hidayah Center. Dan pastinya Huzaifah, apa yang diharapkan selepas ini dan bagaimana Huzaifah fikir pendekatan yang Huzaifah akan lakukan, mungkin nak berdakwah kepada sahabat-sahabat yang lain di luar sana ke, bagaimana, apa perancangan akan datang khususnya? InsyaAllah, memang itu impian saya, sebab saya memang tahu, sebab saya bukan dari baik ke buruk, saya daripada buruk, daripada kotor dah jadi bersih. Sebab saya mungkin saya yakin saya boleh tahu kenapa bagi bangsa saya lah. Kenapa mereka masih, mereka ada niat, cuma kita kena beritahu mereka. Sebab kebetulan saya ingin beritahu sana sini, saya ambil kesempatan ya. Kita ni ada ego. Biasa orang India ni, memang orang India ni ada ego. Dia punya maruah tu memang kuat. Bukanlah kata siapa tak adalah. Ini bagi saya, pendapat saya, pengalaman saya. Dia orang ada ego tu. Oh, kalau saya masuk Islam, saudara tu akan cakap apa? Dia orang akan cakap apa? Oh, mereka takkan berborak dengan saya lagi. Oh, mereka akan kutuk saya. Itu je ego. Tapi mereka tak nak ingat yang tu besok dia susah masuk neraka tu, tak ada orang yang nak tolong. So kita kena, saya punya impian, saya nak jadi pendakwa bebas. Saya nak terangkan kepada mereka dari berada di tempat mereka. Sebab ada sekalanya kita beritahu Islam ni macam ni, macam ni, kena solat ni. Mereka tengok, oh Islam kena solat 5 waktu, kena puasa, kena bayar zakat. Tidak, sepatutnya kena pergi macam saya juga. Saya pun bila dah tahu, saya sekarang nak juga. So kita kena terangkan kepada mereka cara tu. Kita kena berada di tempat mereka. So bagi orang yang bukan Islam ni, cuba selidik. Sekarang dah banyak ada website, cuma senang aja. Sebab yang kebetulan banyak orang tak tahu, yang ada satu, yang saya pun orang Melayu yang beritahu dekat saya. Lepas tu saya pun selidik balik dalam kitab tu. Ada kitab Veda, yang kitab yang pertama tu India punya, dia cakap sebelum Al-Quran semua dah memang dah ada dalam tu. Akan muncul seorang Nabi dan mengajar agama. Agama itulah yang sebenarnya. Dalam India punya ni dah ada dah. Tapi mungkin sekarang ni orang tak ada minat. Tak ada minat itu semua, tak ada belajar. Saya tahu, saya memang dah nampak. Dalam 40%, 30% aja orang ni. Yang lain semua ikut apa yang keturunan kita buat sembahyang. Sampai sekarang kita tanya kenapa, dia orang sampai sekarang tak boleh jawab satu jawapan yang betul. So mereka kena berusaha. Saya minta tolong sangat agar mereka. Saya pun sekarang pergi sana sini, jumpa siapa je saya akan ajar. Abang tolong mari sini. Ada pernah pergaduhan mulut pun ada. Oh macam ni, macam saya akan, bila saya terangkan, mereka dah diam. Berdiam tu satu kejayaan bagi saya. Sebab dia dah diam, besok dia akan fikir. Saya memang impian saya nak jadi pendakwa untuk
saya nak selamatkan, saya takkanlah saya nak keluarga saya je nak masuk syurga. Saya nak semua orang. Betul. Itu harapan saya. Saya tak kisah kalau mereka berpeluang dapat jumpa saya, insyaAllah saya boleh terangkan. Dan saya akan pergi mencari dia orang juga. Jadi sekarang pun ada masa saya dah pergi. Saya banyak orang juga saya berborak pasal Islam, saya terangkan, dan saya sedang belajar. Itulah saya perlukan masa untuk belajar lagi. Kalau boleh saya nak pergi ke rumah-ke rumah. Itu memang impian saya. Okay, baik, sama-sama kita doakan. Semoga usaha daripada saudara Huzaifah untuk dapat menjalankan misi dakwahnya, semoga ramai lagi sahabat-sahabat di luar sana dapat memahami agama Islam ini dengan lebih baik, insyaAllah. Dan saya kira dah kita dah sampai ke penghujung siaran untuk rancangan kita pada hari ini. Semoga pengalaman perjalanan hidayah tersebut diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan saya ucapkan salam Ramadan Al-Barak. Masih lagi kita dalam bulan yang penuh mulia ini, dan insyaAllah ada kesempatan nanti kita bertemu lagi pada lain waktu dan ketika, insyaAllah. InsyaAllah. Dan kepada rakan-rakan pendengar, jangan lupa teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.